Aduh, ini beneran bener-bener eksperimental banget sih guys ya untuk aespa ini guys. Halo guys, gue Febrian Surya dan gue adalah sarjana musik yang lagi ngedalemin K-pop. Alright. Yang di depan sini mereka vokalnya itu saturation-nya lumayan ditinggiin ya guys ya. Jadi suaranya tuh bisa kayak di belakang gitu guys. Di belakang dengan tajam ya guys ya. Oke, okay, eye energy. Alright. Oh. Oke, okay, rada-rada Brazilian-Brazilian gimana gitu guys ya. Eh, percussive sekali guys. Oke, tadi energy, sekarang synergy. Oke, nice. Ini kayak lagu anthem ya mereka gitu, guys ya. Oke, Karina. Oke, muncul di sini trap-nya, guys. Queen Bee. Oke, apakah ada ratu lebah di sini, guys? Oke, Ningning. Alright. Oke, ini benar-benar kayak anthem yang mereka loh guys ya. Itu udah kayak Brazilian banget, guys. Tapi tetap ada unsur trap-nya di sini, guys. Oke. Energy. Oh, lumayan hook-nya nih, lumayan oke, guys ya. Hook-nya itu ada di bagian sini, di bagian ref-nya. Jadi pas awal-awal itu mereka langsung nyanyi ref-nya. Every day we get better to be good energy. Gitu guys ya. Oke, mulai lagi percussion-nya. Oke. Oke, bagian winter guys. Suaranya winter nih, rada dikasih efek chorus nih guys. Oke. Pecah suaranya asik banget. Dan suara mereka tuh nggak yang benar-benar alami banget guys ya. Suaranya tuh di mixingnya tuh lebih ke chorus sama saturationnya rada tinggi deh guys. Oke, sebentar. Ini kemungkinan dia menceritakan tentang superpower mereka ya. Karina, Rocket Puncher, Winter, Armamenter. Nih, Armamenter apa nih, guys? Oke, guys. Ini gue dapetnya Armament. Armament itu artinya persenjataan ya. Jadi, Winter itu memang ahli dalam persenjataan, guys. Oke, ini gue nggak tahu juga, guys. Ini... Wait. Giselle itu Xenoglossy. Kita coba cari, guys. Xenoglossy rekatif, dalam kondisi ini seseorang dapat berbicara bahasa yang belum dipelajari, tetapi individu tersebut tidak dapat menanggapi atau berbicara dalam bahasa itu. Oke guys, jadi Giselle ini dia memang ahli bahasa guys ya. Oke, Ningning ID hacker. Alright, aduh synthesizer-nya asik sekali sih guys. Alright. Ulang dikit, guys. Oke, transisinya dia pakai kayak slide gitu ya. Boom, kayak gitu, guys. Oke, siapa tuh yang tinggi banget? Antara Winter atau Ningning tuh, guys. Aduh, di sini udah klimaksnya udah banyak banget, guys. Alright. Kan bener kan suara mereka di sini banyak banget tuh saturation-nya itu di mentokin gitu guys ya. Jadi kayak rada-rada pecah, rada-rada radio gitu guys suaranya. Alright, we are the aespa guys. Oke. Ini seperti lagu anthem yang mereka nih guys. Kalau misalnya mereka live ini, gua rasa mereka bawain ini di pertama-tama mereka tampil itu openingnya lagu ini guys ya. Udah kayak mau perang guys ini lagunya. Aduh, ini beneran bener-bener eksperimental banget sih guys ya untuk aespa ini guys. Hmm,
Setiap hari getting harder, guys. Alright, nice. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Ini menurut gue ya, SM Town Lisuman ini benar-benar menyiapkan Espa ini untuk masa depan gitu guys ya, dengan konsep-konsepnya yang menurut gue tuh benar-benar futuristik dan belum pernah terpikirkan guys. Jadi gue rasa nih kalau Espa bikin konser tunggal gitu guys ya, tur keliling dunia, ini menurut gue nih bakalan pecah banget nih guys. Oke guys, untuk kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk kasih like-nya, untuk yang gak suka kalian boleh kasih dislike, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya guys, karena setiap hari jam 5 sore akan ada video baru untuk kalian. Dan untuk kalian mau support gue lebih juga, udah gue cantumin link Saweria gue di bawah. Oke deh guys, kalau gitu video hari ini sampai sini aja dulu. Gue Febenin Surya, dan sampai ketemu di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye.